Oke, Tribuners. Hari ini saya melaporkan dari ruang isolasi RSBB. Jadi ada salah seorang pasien telah dinyatakan sembuh dari COVID. Nah, jadi suasananya tim medis begitu bahagia gitu ya. Mereka memberikan sekuntum bunga kepada pasien seperti ini. Merawat ibu di sini, saya bersyukur ya ibu sudah sembuh dari COVID-19. Semoga ibu di rumah juga tetap istirahat, makan yang cukup, dan juga rajin cuci tangan di rumah. Ya, Bu ya, berpikiran positif. Hati yang gembira adalah obat. Ya Bu? Stres ya? Tidak stres. Ya, saya memberikan bunga ini atas nama direktur, perawat, dokter, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih atas kerjasama ibu yang ikut membantu ibu sehat juga sehingga ibu bisa pulang pada hari ini.